ini tempat ah, memang arah ongnya, memang feng shui nya tempat tau. Sebab ini tempat ah, suar 2-3 kali ya, orang kena jackpot tau. Okey, Dato' Datin, tuan-tuan dan puan, Leng Cai dan Leng Le. Okey, hari ini Boss Lawrence nak bawa aku orang tengok punya. Ini rumah, dia punya tempat kat Pokok Mangga. Ini tempat ah, orang Melaka pun tahu, sangat mantap, sangat strategik punya ini tempat. Sebab ini tempat korang pergi Kota Laksamana, cuma 5 minit saja pergi tahu ah, 5 minit. Kalau korang pergi Malim pun 5 minit. Lagi, pergi Kerubung, Taman Merdeka, Aeon, Lotus, semua pun dekat. Lagi sini banyak sekolah, banyak bank, banyak makanan. Korang tak payah risau. Okey, ini tempat ah. So korang boleh tengok sini semua dia punya rumah besar-besar punya. Okey, dia punya jiran semua ada ong punya. Ini ah, Pokok Mangga mantap punya. Sini rumah teres single story, teres intermediate. So dia semua fully new reno. So ini pintu semua pun baru punya. Okey, modern design punya lah. So dia punya carport dia pakai ini grey color punya tiles. So sangat cantik juga. So sini semua pun baru punya. Plaster ceiling semua dalam ada. So ini rumah ah, nombor 9. Kalau Cina cakap 9 ah, jiu ah, jiu ada ong ah. Eh bukan ada ong. Lama, cang-cang jiu-jiu lama-lama. Jom kita masuk tengok. So dia sini semua buat SPC punya flooring. So SPC punya flooring dia tak takut termai. So dia and waterproof jugalah. Dia tak senang rosak. Okay, so plaster ceiling semua siap ada. Dia punya design pun sangat modern punya. Tengok pakai spotlight. So sini dia punya living room juga. Sebab belakang ada lagi satu dining room. Okay, jom kita masuk tengok. Kita masuk tengok. Dia punya master room. So ini master room lah. Dia sini ada attached bathroom punya. So korang boleh tengok. Korang ini bathroom. Okay, bathroom tengok lah, dia punya tiles sudah fully tiles. So plaster ceiling semua ada. Okay, ini semua pun baru punya lah. Okay, kat area sini ya, sangat-sangat susah dapat master room ada attached bathroom punya. Even korang pergi cari kat Maling Jaya pun tak ada. Pun tak ada, sangat-sangat kurang ada master room attached bathroom. So ini unit ada. So dia lagi 3 bilik dengan 3 bilik air. Okay, jom kita tengok dia punya bilik kedua. So dia punya bilik kedua semua pun baru juga punya. So dia punya design pun sangat cantik. Sini, sini tempat lah ialah saya yang sangat suka punya. Sebab sini dia sangat special tau. Biasa punya rumah ah, dia orang punya rumah layout empat segi, tapi sini ya dia sangat special. Dia tak macam korang depan masuk nampak belakang punya. Sini tak ada, dia ada corner sikit mantapnya. So ini dia punya bilik ketiga, korang nampak dia punya aircon point semua sudah siapnya. Okey guys, jom kita tengok sini ialah dia punya dining room. So dia punya dining room ah, dia buat ini mosaik ah pun sangat cantik dia tau. Ini macam baba nyonya punya. Dia dengan lokal lah, Melaka mah, Melaka baba nyonya mah. So dia buat baba nyonya punya design mantap boy. Ini dia punya belakang, dia punya belakang, dia punya kitchen, dia punya table top semua sudah siap. Wah, okay, tiles pun semua yang baru punya. Nah, sini point sudah ada lah. Korang masak nasi sini boleh cucuk lah. Oh, okay, so sini semua baru punya. Sini korang boleh letak itu washing machine. Okay guys, so ini yang bilik air kedua dan ketiga. Sini bilik air yang kedua untuk korang masuk jamban punya, bank in. Okay, so ini ialah dia punya bathroom. Okay, bathroom masuk dia pun beritahu juga. Okay, so ini sini ya, bukan untuk jamban saja. Ini mau mandi pun boleh. Water heater point pun sudah siap dah. So tiga bilik air. Mantap guys. Untuk Marin punya rumah, sekarang rumah teres lah macam ini punya condition sudah 400 lebih ribu. Okey, 400 lebih ribu. Tapi kat sini Pokok Mangga dia lagi dekat tau, dia punya harga lebih murah daripada Malin Jaya punya. Lagi sini ada berapa size? Okey, ini 22 x 70. Sini ada punya rumah 20 x 50 sahaja atau 20 x 65. So ini 22 x 70. So memang mantap. Kalau minat boleh terus contact Boss Lawrence. Thank you.